Halo semuanya, gua sebagai suami menang dapat konten ini. Tadinya konten alia empasi, apa itu empasi? Makan pendamping ASI. Ya, itu buat channelnya Anissa, tapi gua bilang kalau di tempat gua pasti pasti adsense-nya lebih gede, view-nya lebih gede, jadi mending tempat gua aja. Jadi Alia ini lagi dapat makanan pendamping ASI, ini udah makan dia hari ketiga kali ya? Hari keempat. Hari keempat. Gimana sih? Hari keempat. Pas pertama kali Anissa nyuapin tuh udah ada videonya, tadi mau buat channel dia, tapi dikasih buat gua, ini dia videonya. Kami akan kasih makan Alia pertama kali. Bang Dika lagi di bawah, jadi ini video surprise buat Bang Dika. Nggak tahu dipakai apa enggak. Kalau dipakai alhamdulillah, kalau enggak ya nantikan video ini ada di channel YouTube saya. Ini aku udah bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Yuk. Nyung nyung nyung. Kita coba ini dulu deh, anget dikit sih. Is it okay? Nyung nyung. Ah, ya. Kamu tuh excited ya? Lagi. Yummy kemana-mana. Aduh. Oh my god, dia narik tangan gue untuk walaupun nyireng. Jadi ini isinya ada, oh minta lagi. Lagi, memang takut. Pelan-pelan sayang. Jadi ini isinya ada protein, lemak, dan karbohidrat. Karbohidratnya aku dari kentang, terus ada fat juga, aku kasih butter, sama aku kasih ikan salmon, dan sayurnya aku kasih wortel. Maaf ya kalau berantakan, soalnya aku juga masih belajar cara nyuapin Alia yang benar. Iya tenang sayang. Ah, wow, pinter banget. Menurut hasil riset yang beberapa informasi yang udah aku baca, sebaiknya anak itu dikasih makan hanya only. Enak. Mama tuh seneng deh kalau ngeliat kamu makannya. Jadi aku sebenarnya masih belajar banget ya, banyak hal soal tekstur dan banyak hal sih yang harus aku pelajarin. Kayak misalnya bahan-bahannya aja apa yang bagus buat anak, ketika dicampur itu baiknya apa. Iya, oke. Ah, seneng, dia suka kayak terharu banget. Aduh, iya. Aku takut deh. Kamu suka banget. Kamu tuh enak ya, tapi muka kamu tuh mikir gini. Gitu, kayak papa. Kamu tuh megang tangan aku loh. Oh, bisa makin masuk semua. Takut kesulut. Happy. Lagi. Aduh, kamu tuh gitu. Habis itu masuk ke mulut aku. Untung ini anak sendiri. Aduh, sabar. Pelan-pelan. Jadi pengen minta aku, rasanya apa sih enak? Kebanyakan ya, sama pelan-pelan deh. Sedikit-sedikit. Gitu banget, tapi tuh abis ngerasain tuh kayak mikir. Ini apa ya? Minta minum kali ya, Mbak? Iya, awas ya. Nah, beberapa hal yang aku pelajari juga, sebenarnya beda-beda ya. Tapi yang aku percayai adalah ada dokterku dan beberapa buku yang aku baca kasih minum ke anak itu ketika lagi makan.
sebelum makan atau sesudah makan atau pas lagi makan supaya tidak tersedak, supaya takutnya ada makanan yang bikin seret gitu kan. Even air putih dia suka loh. Nah, kenapa nggak dikasih waktu pas lagi apa? Lagi santai-santai, bukan di jam makan, karena takutnya anak keburu kenyang. Agak enak tapi happy gitu loh. Gimana sih? Ini deh, tapi ini buat anak 6 bulan kan sendoknya? Aduh! Pinter banget ya. Wah. Yummy. Bahkan sampai tadi pagi pun Anissa tadi mau naruh buat channel dia ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tangannya? Allahumma barik lana fima rozak lana wakina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ya. Dia lebih suka kamera. Iya lapar dia. Asam pasti. Asam. Nah hidung. I like to eat it. Enak. Allah. Yeah. Nggak apa-apa, it's okay. Enak kan? Dikeluarin lagi, kebanyakan mama. Dan sekarang adalah saatnya gue sebagai seorang bapak. Ini momen pertama kali gue nyuapin anak. Sini. Makanan ini isinya adalah kentang. Ikan pecahnya kamu. Kasih tahu dong apa ini. Kentang. Bener ya, kentang. Iya, salmon. Salmon. Wortel. Zucchini. Zucchini. Cherry tomato. Sumpah baunya enggak banget sih. Enak kok. Baunya enggak enak. Aku enggak nyobain. Oh, enggak, sebelum kita ngasih ke anak, kita harus suka dulu. Iya enak. Jadi gue yang makan. Ayo Ale. Terus kasih butter kebanyakan sayang. Oh, kebanyakan. Gimana sih caranya sih? Gini ya. Iya, coba segitu dulu. Pecawat. Enggak mau dong. Pecawat. Itu makan apa dikenyot sih? Makan. Ih, biarin dulu aja dia nganyot. Oh gitu. Oh iya. Ini sayang. Ini sayang. Sifatnya menurut kamu gimana dia? Dari cara makannya ini. Sifat gimana sih? Aku tuh gak ngerti. Ya maksudnya dia gimana? Kebiasaan dia pas makan tuh gimana menurut kamu? Oh. Dia lahap kah? Dia iya. Gak sabaran kah? Untuk hari pertama dia excited banget karena bisa kalian lihat di video dia narik sendoknya sendiri. Lalu belum buka dong, mau dicium terus hari kedua dia masih okay deh kalau nggak salah, makannya masih enak. Nah baru tadi pagi tiba-tiba ada suatu problem. Aku nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba agak nafsu makannya agak tidak semangat di seperti hari pertama.
aku kira makanannya nggak enak. Terus aku mikir mungkin ada salah satu bahan makanan yang dia nggak suka. Ternyata pas dilihat gusinya merah. Oh, dia jadi mau tumbuh taring, tumbuh gigi. Jadi tips buat Empasi, pelajaran yang kamu dapat sebagai seorang ibu yang sedang ngasih makan buat anaknya masa-masa. Di ini sih sebenarnya dicek dulu kondisi bayi itu kayak gimana. Kalau misalnya dia happy dengan makanan pertamanya, ya udah lanjutin. Tapi kalau misalnya dia tidak mau, iya sayang, dia tidak mau makan karena kondisi bayi beda-beda. Ada yang dia masih kaget dengan tekstur makanan, ada yang enggak. Tapi pokoknya buat ibu sabar-sabar aja. Kalau mau terusin, kalau enggak jangan dipaksa. Oke, yang penting dia happy lah ya sama makanannya. Iya. Hei, pas dong. Duh, kemana-mana banget ini. Iya sayang. Iya deh, kita lanjutkan biar ibunya yang nyuapin karena gue kayaknya susah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.